bagaimana kita harus bisa bertahan. Nah, karena ikon Kota Batu adalah apel. Kalau kita tidak mau menyelamatkan, lalu para petani apel, siapa lagi yang mau menyelamatkan apel? Di tahun sebelum tahun 2018, itu kita dapat untung sangat besar. Dari luas tanah sekitar 5.000 meter, nah itu bisa menghasilkan 30 sampai 70 juta. Namun sekarang, ya, 3 tahun kebelakang, itu kita pernah dapat itu 4 juta, 5 juta. Nah, karena biaya operasional itu ya kurang lebih 15 sampai 20 juta untuk apa itu, untuk lahan seluas 5.000 meter. Nah, nama kami Parianto. Sekarang kami petani apel. Nah, kami petani apel, namun sebelum kami apa itu sebagai petani apel, kami sebagai petani sayuran. Sayuran itu meliputi kol, kentang, sawi, lalu apa itu brokoli. Nah, itu yang sebelum kita menanam apel. Nah, karena dulu sangat menjanjikan untuk menanam apel, kami lalu menanam bibit apel. Nah, dengan demikian kami pada saat itu, nah, tanah kami subur, kami dapat apa itu, pupuknya itu sangat apa itu sangat mudah untuk kita cari, sehingga kita menanam sayur maupun apel itu kami sangat mudah. Dan kami apa itu, dengan panen itu kami banyak hasil. Nah, kami banyak hasil, sehingga kami pada saat itu senang. Namun ya, namun 3 tahun kebelakang, nah, petani apel banyak yang mengaluh, banyak yang merugi. Nah, sehingga banyak pohon-pohon apel yang ditebangi karena tidak mampu untuk merawat apa itu pohon apel. Karena yang pertama adalah obat-obatan yang sangat mahal, lalu pupuk juga tidak ada subsidi. Nah, sehingga kami sebagai petani ini bingung mau nanam apa. Nah, kami dengan apa itu sekuat tenaga, kami ingin bertahan. Nah, bertahan dengan kita sebagai petani apel, supaya apa itu, apel ini juga harganya nantinya harus apa itu, kita bisa dapat untung, ya, untung, bukan terus merugi. Tapi kita ingin supaya apel ini dapat kita apa itu, kita artikan untuk kehidupan kita sehari-hari. Karena untuk menopang kehidupan saya sehari-hari ini sebenarnya dari apel, namun karena apel pada saat ini sulit untuk kita apa itu merawatnya, juga biaya yang sangat mahal, pupuk yang tidak ada subsidi. Nah, kami ingin supaya nanti nggih, apel ini kita perbaiki kembali. Nah, kita perbaiki kembali sehingga kita akan juga tumpang sari. Nah, tumpang sari ini artinya di bawah pohon apel ini bisa kita tanami seperti wortel maupun kol ataupun lobak. Nah, ini adalah tujuannya untuk bisa memberikan nilai tambah. Dengan nilai tambah ini kami tidak begitu apa itu kesulitan, ya, untuk memperbaiki ekonomi kami. Kami bertani di sini itu mulai tahun 1996. Nah, pada saat itu kami itu masih menanam sayur-sayuran seperti kol, bawang putih, bawang merah,
kentang. Nah, itu. Nah, pada saat itu juga harga apel juga bagus. Pupuk juga murah, obat-obatan juga sangat murah. Nah, sehingga kita ingin apa itu sebagai petani apel. Nah, dulu di daerah Punten maupun di Bumi Aji itu sukses dengan apel. Sehingga semakin naik pohon apel itu, maksudnya semakin dataran tinggi itu apel semakin baik. Nah, di tahun sebelum tahun 2018, nah itu kita dapat untung sangat besar. Nah, dari luas tanah sekitar 5.000 meter, nah itu bisa menghasilkan 30 sampai 70 juta. Namun sekarang ya, 3 tahun ke belakang itu kita pernah dapat itu 4 juta, 5 juta. Nah, karena biaya operasional itu ya kurang lebih 15 sampai 20 juta untuk apa itu, untuk lahan seluas 5.000 meter. Kami ingin mari ya untuk semua petani apel bagaimana kita harus bisa bertahan. Nah, karena ikon Kota Batu adalah apel. Nah, kalau kita tidak mau menyelamatkan, lalu para petani apel siapa lagi yang mau menyelamatkan apel? Nah, karena apel Kota Batu ini sangat terkenal sekali, ya. Untuk itu kami mohon, kami mohon kepada semua petani apel, dengan demikian jangan sampai apa itu semua apel ini nanti punah, karena ikon Kota Batu akan hilang dengan punahnya pohon apel di Kota Batu. Karena pemerintah, kami harapan kami juga dari petani itu supaya nanti ada apa itu solusi yang terbaik untuk petani apel.